Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So kita nak breakfast dengan apa? Jam. Premium strawberry butter. Yang beli dekat kedai Sweets Pompom semalam. So kita perlu nak buka juga ni. Kita buka eh. Dia apa? Dia comel je dia punya bekas ni, jam ni. Harga dia 620 semalam, 620 yen. So bekas kecil ni ada berapa gram eh? Tak tahu ada berapa gram. Bekas kecil ni 120 yen dalam 25 ringgit. Macam tu lah kot. Ha, 25 ringgit. Premium butter strawberry. Kita baru buka. Sedap bau. Ni dia. Butter eh. Butter yang ada perisa strawberry. Oh, dia lembut eh. Macam tu dia punya rupa. Okay. Tak nampak komen. Tak apa. So kita makan dengan roti bakar. Tadi ada bakar kejap dalam apa? Macam air fryer. Oven. So kita try lah. Apa? Makan dulu. Oh, lembut je. Lembut je dia ni butter ni. Memang macam jam strawberry lah, tapi yang jenis butter. Sedap nampak ni. Okay. Kita makan. Ni bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia apa? Tak manis gila lah macam jam strawberry. Ni ada orang komen ke tak eh? Cantik warna kemeja of you. Terima kasih. Rasa butter ke rasa strawberry? Nak cakap rasa butter tu ada macam kurang sikit, tapi rasa strawberry tu ada. Tapi tak kuat macam jam strawberry yang biasa kat kedai tu. Tapi dia apa? Dia macam, macam mana? Dia macam rasa berlemak-lemak sikit lah. Dia macam lepas letak santan ke apa macam tu. Dia rasa kalau buah yang letak dalam santan ke apa. Macam tu rasa dia. Dia ada masam-masam sikit. Dia ada manis sikit. Dia rasa lemak-lemak sikit. Sebab butter, sebab butter kot dia rasa lemak-lemak tu. Oh, kemeja ni apa, kalau ustazah yang kita apa, kita jalan dekat apa, dekat supermarket apa, Shopee Complex tu kan ada apa, H&M kan, beli kat situ murah. Baju ni bagi Jepun murah lah, 990 yen. So macam RM9.99 lah, tapi kalau convert dekat 40 ringgit lah. Nampak Ofi makan pun sedap cik terakhir. Sorry. Memang jam ni memang premium lah, premium. Kucing ni bising. Kopi mana kopi? Kopi kopi tak ni, tak bancuh lah, tak apalah kopi. So hari ni cuaca cerah ni. Cuaca sangat cantik. So kita nak jalan lah hari ni. Jalan. Tak apa, hari ni asyik tak puasa. Betul lah, alhamdulillah. Malaysia pun tapi sekarang ke 9 kan Malaysia. So semua orang dah breakfast kan. Saya je breakfast lewat sikit. Amboi, sedapnya. Sedapnya rangup. Kita apa? Bakar dulu tadi. Bakar kejap, 5 minit. So, toaster. So, hari ni ada orang nak request jalan mana tak? Sebab petang ni ada ni. Ada open house. Ada orang Malaysia buat open house untuk birthday anak dia. Dekat ada satu tempat nama Tonami. Tonami tu dia dalam Toyama. Tapi dia hujung-hujung belah sana sikit. Dia kalau nak cakap Malaysia punya tu macam mana? Macam tak ingat. Saya pun dah lupa dah peta Malaysia macam nak cakap ini. Kalau antara satu negeri tu daripada hujung tu dengan hujung sana punya.
Kalau kalau Selangor macam Rawang ke, Rawang ke mana macam itulah. Kat sana pukul berapa? Sekarang pukul 10.20. Cepat sejam daripada Malaysia. So kalau ada orang nak request bawa pergi jalan mana, boleh ni lah, boleh Google lah Toyama. Assalamualaikum Afi, rangutnya roti lah rangut. Assalamualaikum Afi, waalaikumsalam. Jom kita jalan-jalan kat Toyonami. Toyonami eh? Packaging jam macam ni je, kecil je. Comel. Tak tahu berapa gram ada ni. Rasa tak tahu lah, kena tanya dia. Tapi besar ni je, besar macam apa, lip balm. Lip balm punya bekas je. Tapi harga dia Rawang ke Skincang itu. Oh, macam tu eh. Okay, okay. Saya tahu Rawang tu macam hujung-hujung sikit kan, tapi lagi hujung dari satu tu saya tak tahu apa. Skincang dia. Yang menghala ke Ipoh Rawang kan, yang menghala ke Negeri Sembilan Skincang kan, macam tu. Anak-anak bulus tu buat apa? Dia tengah kejar-kejaran. Sebab malam semalam kurung dalam kes waktu tidur sebab tak nak bagi si Kana tu kencing. So ni baru ni apa, dah bebaskan dia macam tu lah. Tapi still kena check jugalah, takut dia main kat atas katil tu kan dia kencing dia. Tak apalah, selain Toyonami nak pergi mana? Cuba. Kalau tak ada apa, tak ada apa, tak ada permintaan, saya bawa je lah. Apa, on the way tu akan singgah-singgah lah mana yang saya lalu. Jarak perjalanan berapa jam? Sampai ke tempat apa? Sampai ke tempat kawan punya open house tu Toyonami. Kalau Toyonami dalam sejam setengah ada kot. Sejam setengah, sejam 40 minit macam tu. Kalau naik apa? Yang kalau naik apa, jalan lama. Memang akan pakai jalan lama, tak pakai highway. Yang nak ke Negeri Sembilan tu beranang kot. Oh, beranang. Tapi apa, kalau apa, daripada Asahi ni macam hujung Toyama dah. So kalau Asahi ni kita, kalau pergi ke sana lagi, kita akan pergi negeri sebelah dah macam tu. So dia macam daerah paling hujung. Toyonami tu dia macam tak sampai hujung lah, dia macam satu daerah sebelum hujung macam tu. Ha. Okay lah, kalau ni sebab apa, sekarang pukul 10. Lepas ni tengok lah, lepas ni gerak-gerak. Relak-relak sekejap, dia gerak dalam pukul 11 kot. 11 gerak. Pukul 12 sebab majlis dia pukul 2. Tengok lah macam mana. Mana yang sempat, sempat. Lalu ni, lalu. Oh ni lah apa? Kita sebab lalu Uozu. Kalau yang follow hari tu, dekat Uozu City tu ada apa, flame wheel, apa panggil, Ferris wheel lah, Ferris wheel. Sebab Ferris wheel hari tu tak dapat masuk sebab dah tutup. So hari, rasanya hari ni cuaca cantik macam ni, dia buka kot. Kita tengok macam mana. Kita pesen-pesen dalam tu kejap. So kita gerak lah ke rumah member. Sedap ajar ni, Allah. Dia lain sikit daripada rasa jam strawberry. Dia tak manis, tak terlalu manis. Patutlah premium. Ni sekali, ni sekali makan habis ni. 100 yen kot. Cakap apa? Oh, okay. Pagi tadi apa, sebelum subuh try pergi ni, try pergi pantai. Bukan nak mancing ke apa, apa nama ya? Dekat Toyama ni kita ada satu benda ni apa,
Dia ni lah, dia start bulan 2 sampai bulan 5, bulan 6, bulan 5 lah, bulan 5 tu maksimum. Dia ada, apa nama? Hotarika, nama dia Hotarika, tapi kalau convert dia macam Firefly Squid. Cuba Google, kalau yang rajin Google tu, Google Firefly Squid Toyama. So dia ada, apa nama? Sotong yang jenis kecil-kecil macam ni je, besar-besar macam ni je. Dalam 5cm, 6cm macam tu. Tapi dia ada lampu. Bukan lampu lah, dia panggil apa? Dia berkelip lah. Dia macam, kalau kita convert macam Melayu, kunang-kunang kan apa? Sotong kunang-kunang. So pagi tadi try lah pergi pantai. Pukul 3 pagi macam tu, terbangun. Try pergi pantai. Lepas tu, apa, mula-mula jalan ke pantai, daripada bandar nak ke pantai tu, jalan ni clear. Tapi bila sampai ke area kat pantai tu, terus salji tebal. Kereta salji tak boleh nak, kereta salji tak bersihkan. So macam tersekat lah kejap. Terpaksa nak keluar balik daripada jalan tu, kena reverse ni panjang. Macam tu lah. Tapi apa nama, sotong tu tak ada, tak dapat jumpa sotong tu lah. Tapi sotong Hotaru Ika eh. Tak apalah, tahun ni memang aim untuk dapat jugalah Hotaru Ika tu, sebab tahun lepas try juga tapi tak jumpa langsung. 2 tahun lepas dapat 20 ekor macam tu lah, kecil-kecil. 20 ekor tu bukan sekali scoop dapat 20 ekor, dia kena seekor-seekor dia kena tengok. Tapi apa nama, kalau kat Toyama ni dia ikut nasib juga, luck benda tu. So kalau nasib baik boleh dapat banyak lah. So tahun ni harap dapat lah masa dia keluar banyak tu. So pagi tadi nasib tak baik lah. Dia kena aim waktu ni, waktu apa nama, ada keluar anak bulan. Sotong kena mancing ke? Tak. Sotong tu dia akan ni naik ke darat, dia akan ikut ombak tu. So dia biasanya dia akan keluarkan cahaya dia tu waktu dia ombak tu kalau kena hentak dekat pantai ke batu ke, dia dengan apa, dengan hentakan tu dia akan menyala lampu macam tu lah. Menyala dia punya apa, macam kelip-kelip tu. Allah Allah. Gitu. So itulah, kalau ada rezeki tahun ni dapat, kita ni lah ambil video lah. So bolehlah tengok dia, tapi dia sebab dia malam kan, so dia tak tahulah boleh nampak ke tak, sebab dia cahaya-cahaya biru tu pun apa, malap-malap sikit, macam bintang-bintangnya tu je. Cahaya dia dia macam titik-titik je. Kalau banyak bolehlah nampak cahaya, tapi kalau sikit-sikit tu macam payah sikit. Nanti saya cari. 2 tahun lepas masa cari yang dapat 20 ekor tu adalah juga ambil video sikit, tapi tu pun tak nampak sangat. Macam sedap je roti dengan premium butter strawberry. Sedap. Dia apa, dia tak manis macam jam strawberry yang tu lah. Ni dibuat jam strawberry ni dengan buah strawberry yang betul ni, sebab tu yang mahal tu. Dia apa, dia buat sendiri kan. Bila apa, itulah beza antara kedai yang kilang dengan kedai yang orang homemade ni. Dia apa, rasa butter tak adalah kuat sangat, butter macam lemak-lemak tu, dia macam tak tahu, dia just nice lah dia punya lemak-lemak tu. Kalau orang tak suka lemak-lemak sangat pun rasa okey je ni, tak rasa kuat sangat dia punya lemak tu. Apa macam rasa berminyak ke apa, tak sangat. Langut betul roti tu. Oh ni apa, roti Jepun tak sama macam roti dengan ni lah. Roti Jepun pun
dia tebal tebal sikit daripada gardenia tu. Anak saya suka tengok anak bulus Wafi. Kanacang. Oh, okey okey. Apa nama dia? Kana. Kana tu belah mana? Kan sebab kalau dalam kamera ni takut nampak dia apa bertentang kan. Kalau Kana tu dia belah kiri, betul ke apa yang tu? Ah, Kanacang tu hitam, dia belah kiri. Yang Suzu-chang tu belah kanan. Sebab kalau tengok dekat kamera ni, sebab ni kamera hadap depan ni, dia akan bahasa Melayu, dia akan reverse. So dia nampak lain. Kalau yang semalam saya tunjuk dengan kamera ni, memang nampak reverse lah. Sebab kalau tidak, sepatutnya Kana tu belah mana dia? Kita melupa, belah kiri. Kana belah kiri, Suzu belah kanan. Kana tu macam nama macam kanan tapi kiri lah. Ha, macam tu lah nak ingat. Terpantul kan. Ha, macam cermin. Macam kita pandang cermin kan. Seorang makan pun dah banyak ni, dah habis. Dia punya apa? Dia punya jam ni. Boleh makan 4 kali kot. Kalau makan ni 2 biji roti tadi. 2 keping roti. Seorang makan. So ni kalau satu family ni memang tak cukup lah satu ni. Kena makan berjimat-jimat lah. Apa ni? Okey lah. Itu je, nanti nak apa? Kita nak gerak, nanti kita live lagi sekali. Okay. Saya tengoklah. Nanti tengoklah mana saya bawa jalan. Okay. Assalamualaikum.